Anet sebut Bintan Pitu grogi. Ulah Ruben Onsu saat merekam picu rasa kaget. Tak hanya bernyanyi, Bintan Pitu juga memantapkan aksi dance-nya untuk penampilan di konser mendatang. Putra angkat pasangan Ruben Onsu dan Sarwenda sedang latihan menari terekam. Namun, bukannya membiarkan Bintan Pitu fokus latihan, Ruben Onsu malah berbuat jahil. Tampak dalam unggahan di channel YouTube The Onsu Family berjudul The Onsu Family Ayah Iseng Bikin Onyo Grogi Pas Latihan Dance, Rabu 24 Maret 2021. Onyo sapaan Bintan Pitu terlihat latihan bersama tim dancer. Sesaat kemudian, Ruben Onsu menghampiri di ruang latihan bersama Anet. "Lihat nih, kalau dilihatin banyak orang nervous," ucap Ruben terkekeh. "Lagi latihan, Nyo?" tanya Anet. "Iya, lagi latihan," jawab ayah kandung Talia Putri Onsu tersebut. Anet tanya lagi meyakinkan jika latihan dance itu untuk keperluan konser. "Iya, buat konser nanti," ucap Ruben. Lalu, Ruben Onsu mengambil handphone untuk merekam aksi latihan Bintan Pitu di depan pintu. Ketika asik dance bersama tim, Bintan Pitu terkejut melihat kehadiran Anet dari balik pintu. "Wih, kaget aku," kata Bintan Pitu. Onyo pun melanjutkan latihan, namun konsentrasinya sudah berkurang. Ia tak fokus karena banyak orang yang memperhatikannya. "Biasanya bergerak, Nyo," ucap Ruben sambil tersenyum puas sudah bikin Bintan Pitu grogi. "Dia grogi," kata Anet. Karena konsentrasi Bintan buyar, hal ini juga berimbas pada teman-teman tim dance lainnya. Bintan Pitu pun istirahat sejenak latihan dance karena mengaku sudah tak fokus. "Ay gak fokus nih," kata Onyo. Setelah berhenti beberapa saat, Bintan Pitu kembali latihan dan lebih semangat dari sebelumnya. Ya, latihan tersebut untuk keperluan Bintan Pitu konser Jilid 3. Ia ingin dance pada konser Jilid 3 lebih baik dan semangat. Walaupun konser Jilid 2 sebelumnya telah membuat penonton takjub dengan hasil yang maksimal. Selain itu, Bintan Pitu ingin menjadi penyanyi ataupun artis yang multi-talent. Karena baginya ia bisa meluapkan semua kreativitas selain bernyanyi. Ia ingin menyuguhkan sebuah tayangan yang lain daripada yang lain, baik on air maupun off air. Ia ingin membuat semua orang di sekitarnya bangga dan juga ingin membuat BXB senang.